Saya Rohani Abdul Karim, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam untuk meraihkan Hari Raya pada kali ini. Dan sebenarnya Hari Raya ini adalah diraihkan oleh kita semua atas konsep Rakyat Satu Malaysia. Terima kasih. Dengar sayup memecah sunyi, memohon restu dengan bakti kepada Ilahi.